Udah pada sampai. Iya, benar tadi. Kok cepet banget sih? Iya, kan kita on time, profesional. Om bilang, Om tadi denger gak? Om bilang kita kumpul jam 9. Kok pada datang jam 7? Kan kita kan... kita profesional, Om. Kan? Jadi kita datang jam 7. Kantor ini baru dibuka jam 8. Aku bukain. Kamu jawab terus. Aku tuh kepengen bikin iklan ya. Jadi kalian bertiga ini modelnya. Oke, jadi... Ini ada iklan jam tangan dan kaos kaki. Oh, jam tangan dan kaos kaki. Jam tangan. Jadi Om Pimpah akan memberikan Pimpah. Beberapa. Iya, aku memang Om Pimpah agensi. Ya. Oh, tapi namanya Om Pimpah. Om Pimpah. Jadi nama asli aku Pimpah. 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 Panjangannya apa? Ya Pimpah aja, cuman begitu dipanggil Om Pimpah. Om Pimpah. Gitu ya. Oke, okay, ini saya lagi nyiapin fotografer tapi belum datang. Belum datang ya? Kamu udah di make up belum? Belum. Aduh, lain kali make up dong. Tapi udah bedakan dikit tadi sih, Mas. Kamu udah, Om. Udah make up? Udah. Kamu? Lihat aja. Kok aku belum? Aduh, gimana kan, sih? Om kan itu bosnya. Iya, tapi kan aku pengen kayak kalian juga. Tahu gak, agensi aku ini udah 20 tahun berdiri. Uh-huh. Dan terus? Belum pernah ada yang mau jadi anak buah aku. Kenapa? Kalian kenapa? Doang bertiga. Kenapa? Jadi rencananya besok aku mau tutup. Jadi terus aku kita ngapain di sini? Ini adalah the last project. Last project. Karena aku udah gak ada lagi job, jadi aku mau jadi YouTuber aja. Emang bisa nge-vlog? Bisa dong. Tunjukin dong vlognya kayak gimana. Kameranya gede banget, Pak. Iya. Nih, ya. Hey. Langsung ke hidung kayaknya itu kalau gitu. Hey guys. Selfie. KDI. Terus, oke. Terus. Mau lihat produk terbaru enggak? Boleh, boleh. Sebentar ya. Produknya di mana sih? Ada di sini kali. Nah ini itu dia. Nah. Ini kaos kaki yang terbaru ya. Ini dulunya putih. Oh. Cuman kita awetkan selama 7 tahun. Jadi sehingga menjadi hitam. Agar dia lebih lentur. Buluk dong. Oh. Iya. Dakian. Dan ini dalamnya ini kita isi kelabang. Jadi membuat supaya begitu masuk kaki kita tuh. Langsung. Supaya ada ekspresi. Gitu. Iya. Terus kemudian ini ada jam tangan. Nah ini jam tangan seperti ini. Ini yang ini. Oh yang ini ya. Oh, nah. Nah ini. Ini jam tangan klasik mereknya Colek, ya. Mereknya Colek. Iya, jadi Anda nanti begini. Ini. Langsung. Jadi kayak fotonya gini ya. Tagline-nya apa? 24 jam serasa satu hari. Begitu, ya. Ini jam apaan ini, Om? Itu jam baker. Saya telepon dulu fotografernya ya. Oh iya, telepon dong. Supaya kalau bisa langsung dipoto ya. Ya, beginilah. Halo. Lepas nih, aduh. Telepon kok dibuang. Kan dibuang, licin. Itu loh, licin. Jatuh, hati-hati dong, Om. Ini deh kalau handphone merek Sungsang gini nih. Sungsang. Halo, kamu tuh kemana sih? Lama banget, aku nungguin di sini udah 30 tahun. Belum nyampe. Sebentar ke sini. Halo. Hai. Cahyadi. Fotografernya. Ya, siapa fotografer? Oh. Kamu. Saya pernah jadi bapak hewan Indonesia. Hai, Mas. Iya. Kamu lupa aku, lagi sih sama aku. Bang, sih aku tungguin. Gimana? Udah siap semuanya? Udah aja jam tangannya udah pakai. Oke. Mau yang ya, diambil yang mana dulu? Aku tuh mau bikin iklan Oh, hati-hati dong. Mau bikin iklan. Iklan apa? Kaos kaki dan juga jam tangan. Oke, okay, boleh. Jadi, silakan di ini model-model aku ya. Mm-hmm. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan. Iya. Ini aku mau ngeliatin dulu ya hasil pemotretan aku ya sebelum boleh. Nanti. Oh ya, boleh. Dia pengalaman. Pengalaman banget aku dalam memotret. Nah, ini aku waktu itu motret. Oh, bagus, Mas. Iya, awas ini nyolok kena mata aku loh. Ya, ini bisa dilihat ya hasilnya. Nah, pemandangan semua. Wah, ya. Gak ada yang kurang ya. Indah banget ya. Ya. Coba kamu lihat. Kayak nah. Foto-foto di internet ya? Iya, betul. Kayak ini hewan-hewan. Memang kita upload ke sana. Wah, ya. Profesional ya, Mas ya? Profesional banget ini. Nih, punyanya Prabu Siliwangi, ya. Maung.
mau. Nah, ini yang sampai sekarang aku tuh belum tahu ini hewan apa ya kira-kira. Itu hewan fox. Apa namanya? Oh, fox ya. Serigala. Oh, ya. Bukan serigala. Oke, ini panda. Nah, inilah hasilnya ya. Mau coba sekarang? Mas. Boleh? Ya. Foto kita berdua, kamu belum cetak ya? Udah aku cetak, burem semua. Ya. Mana sih? Oke, okay, siapa dulu? Aku siapa? Ya. Aku banyak. Kamu dulu ya. Oke. Oke. Pakai mas. Di bawah. Oke. Okay. Jangan terlalu bawah, nggak enak lihatnya. Nah. Siap. 3, 2, 1. Oke. Okay. Gaya lagi. 3, 2, 1. Oke. Okay. Itu punggungnya. Produknya nggak kelihatan. Oh, iya, ya? Nah. Hati-hati loh, saya bapak hewan sedunia. Oke, okay, bagus, cukup. Terima kasih, Mas. Iya. Hasilnya, Mas? Hasilnya ada. Langsung aja. Ya, iya, jadi ada. Ini connect secara internet. Wah. Wow. Ya. Kita berdua nih. Oh, bisa. Ada. Cahyadi, ini foto dulu dong. Belum, ini. Wow, nah, keren. Jadi ya, udah. Wow. Bagus. Keren. Wow. Bagus banget. Nah. Tapi tunggu, tadi jamnya pakai yang kayak gini loh. Masa bentuknya langsung kayak gitu? Nah, karena langsung diedit. Diedit. Langsung diedit bisa langsung kayak gitu. Ini beda. Kamera ini kamera langsung edit. Iya. Ini ya. Kamera ini iya. Namanya kamera masa kini. Ya. Oke, okay. Kamera masa kini ya. Ini enggak difoto. Ini. Foto juga. Ini kan langsung hasil, Mas. Oke, okay, yang kedua silakan. Oh iya. Enggak ada mukanya lo nih ya. Kita mau berduanya. Mau berdua langsung. Berdua. Karena ini kan produk jam tangan. Ini bikin dia kayak Wonder Woman ya, karena okay. Ada tamengnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Ini angkat sedikit, angkat. Oke, okay. Ini kurang depan ya. Nah, cucu. Oke, okay, sip. Mas, muka saya enggak kelihatan loh, Mas. Kan kita yang mau diambil jamnya. Ya tapi kan saya harus deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting tangan Anda bersih ya. Oke. Okay. Kita ukur dulu ya. Oh, gini ngapain aku susah-susah jadi model? Ngapain dandan-dandan ya? Susah. Mas, ngapain begini? Sini loh. Oh iya, saya bilang acting. Acting. Oke, bagus gaya lagi. Oke, bagus. Ya, terus. Ya, tahan ya. Bagus, iya. Oke. Oke, bagus. Mas. Mas. Oke, dah. Kalau bisa jangan terlalu gini, Mas. Kenapa? Mas. Oke ya, sudah ya. Kita lihat hasilnya ya. Oh, boleh, boleh. Nyak, kayaknya pasti langsung bagus deh, Nyak. Iya, pasti kita cantik Mas, di situ. Ya, clip on aku hilang. Kamu ada ini ya. Tadi gelantung sih. Oke. Okay. Oh, Polaroid. Kayak Mas, Polaroid dulu. Pada jatuh tuh. Oke. Okay. Nah, ini Mas. Oh iya. Ini Mas. Iya. Nih, lihat ya. Ya. Oh, jadi ini perasaan tadi aku pakai kaos kakinya di tangan loh, Mas. Iya, justru itu. Jadi ini tuh sudah ada yang edit. Iya. Nih, ini tuh lihat. Ya. Ini yang hanya pakai kaos kakinya. Ah, aku gak pakai kaos kaki sama sekali. Itu dia. Fotonya jam. Itu dia. Kamu foto jam, tapi aku cetak jadi ada kaos kakinya. Ini luar biasa. Oke, nah ini. Karena dia bapak hewan. Iya. Ya. Emang kakinya tak kawan? Ya kayaknya enggak. Udah bukan, jadi semuanya, Mas. Bukan, semua. Bukan kaki ya. Kita nih, nih. Ini memang kita manggil kalian itu semua adalah untuk menjadi model kaki dan tangan aja. Terus masa gak ada mukanya? Untuk apa? Terus dari tadi aku ngepost-post kayak itu jamnya aja berubah ya, barangnya aja. Jangan salahin saya ya, karena kalau saya cuma fotografer. Itu, jadi dia yang tahu. Kalau aku cuma motret doang loh. Aku mau dong, aku dipoto. Oke, boleh. Buat stok aja di rumah aku, buat aku pajang di tembok. Oke. Siap Mas, 1, 2, 3. Oke, gaya lagi, 1, 2, 3. Oke, ini namanya foto keprok Mas, oh, iya. Ya. Jadi kita main keprok ya, 1, 2, 3. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Oke, ah Mas. Wow, nah. Panjang banget. Yeah.
Ini mesti dilihatnya pakai sinar ya, Mas ya. Mas, kalau nggak pakai sinar nggak bisa. Mas, ya jatuh. Nah, itu. Nggak bilang dari tadi deh. Saya begini-begini. Wah, bagus banget. Eh, Mas, Delon kan mau foto pre-wedding. Oh, boleh. Boleh. Coba dong. Boleh. Boleh. Soalnya gitu. Mau apa bentuknya? Mau di tengah laut atau di jurang atau? Jangan, Mas. Bahaya, Mas. Tapi kan ada tempat-tempat khusus yang nggak bahaya. Mendingan di tengah pembicaraan. Nah, itu susah. Oh, jadi kita lagi bicara di background-nya, terus susah dalam di tengah gitu. Ya? Gitu. Maunya kayak gimana, terserah. Terserah Bapak. Saya ya. Emang. Mas, aku mau foto jadi ibunya Maling Kundang. Oh, dong. Boleh. Boleh. Oke. Okay. Eh, Malin. Kemananya kau nih? Aduh, nggak usah ngomong, bukan video. Ya, kamu gini aja, kita mau ngambil kamu dikutuk jadi batu. Nah, aku ambil pas tu-nya ya. Tuh. Yuk, sambil jadi ngomong batu. Ya. Langsung jadi batu. Satu, dua, tiga. Kamu dikutuk jadi batu. Kamu jadi batu. Mas, ini agensi apaan sih? Tiba-tiba jadi Mamalin Kundang? Ini yaudah, nasib modelnya gimana? Delon aja foto pre-wedding. Delon, mau kayak gimana? Ceweknya siapa? Masa kita gak mungkin. Gak lah. Masalah. Jangan. Ntar Aida. Ntar Aida. Om Bimpa aja jadi ceweknya. Sama Mas Andre. Jadi ceweknya. Jangan dong, gak boleh. Ceweknya seolah-olah aja. Sama Om aja, sama Om. Oke deh. Ceweknya. Kalau sama ceweknya. Kita kan gak boleh. Oke, bagus. Posisinya ini kamu jangan terlalu dekat karena kan belum muhrim. Karena kan ini pre-wedding itu belum akad. Mesti jauh. Belum, mesti jauh. 1 cm. Ya. Nah, deket banget dong. Oke. Okay. Kamu baliknya ke sini aja. Nah, gitu. Delon sebelah sini. Nah, set. Delon lihat di sini ya. Oke. Okay. 3 2 Oke, bagus. Dia sendiri, saya nggak dipoto. Kan belum muhrim. Nanti ngapain priwet kalau begitu? Oke. Ya kelihatan dua-dua aja masih dia sendiri. Okay. Kamu berdua. Gini ya. Ya. Nah, gitu. Delon sebelah sini, Delon. Nah, maju. Maju terus. Oke. Okay. 3, 2, 1. Oke. Okay. Fungsi saya apa di sini? Kok aku dicuekin begini, Mas, sih? Mas, tadi tangannya kan gini. Yang dapat ini. Jadi nanti di situ inilah calon istri Delon. Jadi biar surprise sama undangan. Oh, begitu. Okay. Siluet. Iya, gitu. Ayo, lagi. Mas, aku boleh dipoto pas foto nggak? Oh, boleh. Pas foto. Pas banget ya? Pas foto. Oke. Okay. Karena aku mau daftar di itu, Sanawiyah. Bikin paspor. Sanawiyah. Oh, Sanawiyah. Bagus dong. Hmm. Hah?